Ya. Baik. Untuk lanjutan pembelajaran, mengawali pembelajaran terlebih dahulu kita berdoa. Ya. Ya, mungkin banyak. Tadi yang utama tadi. Agus. Baik, untuk pemberatan ya, mengawali pembelajaran berikut, lebih dahulu saya sampaikan bahwa materinya adalah tentang bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif ya. Mari kita coba pembelajarannya melalui ini pembelajaran. Asosiatif bentuk-bentuk interaksi sosial, asosiatif, disosiatif. Tujuannya apa? Pembelajaran, jelaskan. Ya. Nah ini mengawali gambar nanti akan disisikan dalam kelompok juga mengkonsentrasikan protes. Nah, penilainya adalah penilaian sikap, presentasi kelompok dan tes. Terima kasih sama-sama. Diskusikan dengan kelompok masing-masing dalam nanti kelompok dan kelompoknya. Terus yang ketiga adalah mengambil dari bahan diskusinya, baik itu melalui internet maupun buku ajar maupun buku praktek yang ada di situ. Terus setelah Anda nanti mengamati, mengolah ya, tentang informasi nanti di diskusi dalam kelompok, nanti Anda mengerjakan pengolahan ya, dari data tersebut. Setelah selesai mengolah ya, nanti dipresentasikan melalui kelompok masing-masing ya. Nah, dari kelompok masing-masing harus mempresentasikan dari gambar pemanasan gambar hasil diskusi kelompok. Presentasi. Ya. Presentasi.
Kami